Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksud Rasulullah dalam hadis ketika mengatakan sesiapa yang meninggalkan hutang dan tanggungan, sayalah yang bertanggungjawab ke atas hutang dan tanggungan itu? Lampiran yang disertakan di sini iaitulah yang tertulis di dalamnya, Jabir bin Abdullah melaporkan apabila Rasulullah berkhutbah, kedua-dua belah mata baginda menjadi merah. Suara baginda lantang dan baginda kelihatan tegas sehingga baginda seolah-olah sedang memberi amaran kepada tentera. Ya, ini hadis hadis yang sahih. Memang ada hadis yang sebut sebegini. Rasulullah bila berkhutbah sampai apabila Rasulullah nak menyebut perkara-perkara yang penting, ihmarrat ainah, merah mata baginda. Bahkan Nabi SAW, antara kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan tengok di antara dua mata baginda ni ada urat. Yang mana urat itu kalau Rasulullah tengah marah, dia akan urat itu akan jelas kelihatan. Itu antara kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ditanya itu memangnya datang dari hadis yang sahih. Baginda berkata, musuh menyerang saudara-saudara pada waktu pagi dan petang. Baginda berkata lagi, jarak masa antara saya diutuskan dengan hari kiamat seperti ini. Baginda mendekatkan jari telunjuk dengan jari tengah, memberi isyarat kepada waktu yang begitu dekat. Kerana jarak di antara jari telunjuk dengan jari tengah tu tak jauh jarak dia. Jadi menunjukkan Nabi bagi tahu jarak di antara pengutusan baginda dengan hari kiamat itu sebegitu. Maksudnya terlalu dekat sangat. Ha? Terlalu dekat sangat. Sehingga tadi yang perkataan Nabi tadi, sehingga beliau seolah-olah sedang memberi amaran kepada tentera. Bersungguhnya Rasulullah ketika berkhutbah seperti memberi arahan, sedang memberi arahan kepada tentera. Beliau berkata, musuh menyerang saudara-saudara pada waktu pagi dan petang, menggambarkan bagaimana bersungguhnya Rasulullah ketika menyebut perkara-perkara yang penting di dalam khutbah sehingga sedemikian keadaannya, seperti nak beri arahan kepada para tentera sedangkan sedang berkhutbah, bukan sedang berperang. Jadi nak menunjukkan Rasulullah begitu serius ketika bercakap perkara-perkara yang serius. Kemudian di dalam lampiran ini nyatakan, kemudian beliau berkata, yakni Rasulullah berkata, perkataan yang paling baik adalah kitab Allah dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad. Nah, ini khutbatul hajah, perkataan yang Nabi biasa sebut di awal perkataan ceramah Nabi ataupun khutbah Nabi, iaitu lah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah ke akhirnya. Kemudian beliau berkata lagi, saya menjaga kebajikan orang beriman lebih daripada dirinya sendiri. Saya menjaga kebajikan orang yang beriman lebih dari dia. Sebenarnya bukan saya menjaga kebajikan. Sebenarnya dalam hafaz hadis sebut ana aula bi kulli muslimin min nafsihi. Ha, itu yang lafaz Arabnya. Ana aula bi kulli muslim min nafsi. Aku lebih utama dengan setiap orang Islam, dengan setiap orang Islam berbanding dirinya sendiri. Maksudnya Rasulullah ni amat amat sayang kepada kita. Nabi sentiasa memikirkan tentang umat. Dia begitu. Cuba bayangkan, manusia kadang-kadang dia sanggup merosakkan diri dia sendiri. Dia bunuh diri, dia hisap rokok, dia minum air ketum. Walaupun telah dinyatakan rokok itu mendatangkan mudarat, walaupun dah bagi tahu ketum itu mendatangkan mudarat, tetapi dia nak juga benda tu sekalipun merosakkan diri dia. Nabi SAW sayang kepada umat Islam lebih daripada diri mereka, sayang kepada diri mereka sendiri. Ana aula bi kulli muslimin min nafsi. Aku lebih utama. Nabi lebih-lebih sayang kepada umat baginda. Kemudian Nabi kata, man taraka malan fali warasati. Sesiapa yang meninggalkan harta, maka harta tu diwarisi oleh ahli waris dia. Wa man taraka dainan, Nabi kata siapa yang meninggalkan dain, yakni apa, dia terjemah apa, hutang, siapa yang meninggalkan hutang, au dia'an, dia'an ni ahli keluarga yang hidup lagi, dia meninggalkan isteri, dia meninggalkan anak-anak yatim yang tak ada siapa nak tengok. Lalu Nabi kata fa ilayya wa alayya. Nabi kata siapa yang itu yang diterjemah sini, siapa yang saya menjaga kebajikan orang yang beriman lebih daripada dirinya sendiri, siapa yang meninggalkan harta, harta itu untuk keluarganya, siapa meninggalkan hutang atau tanggungan, yakni keluarga, sayalah yang bertanggungjawab ke atas hutang dan tanggungan itu. Sedemikian sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Nabi ketika tidak ada apa-apa, tidak Nabi tidak ada apa-apa yang nak, kalau ada orang meninggal di kalangan sahabat,
yang mana dia meninggalkan hutang yang tak sempat dia langsaikan, Nabi akan tanya siapa yang boleh bayar hutang orang ni. Begitunya Nabi bersungguh-sungguhnya. Hutang itu maksud hadis ni. Apabila Nabi, apabila Baitul Mal negara Islam ada harta, Nabi akan, kalau ada orang meninggal dunia, ada hutang yang tidak dilangsaikan, maka Nabi akan langsaikan hutang tersebut dari harta Baitul Mal. Itu maksud siapa yang meninggalkan hutang, maka aku yang bertanggungjawab ke atas hutang tersebut. Yang ini Nabi akan usaha untuk selesaikan hutang orang Islam yang meninggal dunia dan dia gagal melangsaikan melangsaikan hutang dia. Itu maksud hadis tersebut. Wallahu a'lam.